Satu di Denpasar, Bali. Dua rumah yang dihuni tiga keluarga di Jalan Gatot Subroto ludes terbakar Rabu siang. Menurut salah satu penghuni rumah, api muncul dari bagian dapur dan dengan cepat api merembet ke seluruh bagian rumah. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 jiwa kehilangan tempat tinggal dan barang berharga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.